Bcase Root Custom Gudang Kosong. Jadi hari ini kita proses punya permintaan dari Pak Dokter Om Bro ya. Jadi seorang dokter hobinya mancing Om Bro. Nah, jadi dia request untuk dibuatkan joran kolamannya Om Bro ya. Kolamannya jadi dia dengan panjang request dia 180 cm. Sudah kita setting-setting Om Bro. Nah, ini dia Om Bro ya. Jadi sudah kita bubut koknya, tapi belum kita coating Om Bro ya. Jadi penampakan sebelum kita coating ini dia polos Om Bro. Polos, masih ada apa ya namanya kok Om Bro ya. Pasti ada yang mental-mental Om Bro. Untuk kayunya, bagian kayunya dan sofa pasti dia akan bolong Om Bro ya. Nanti kita coating Om Bro. Nah, jadi biar kelihatan glossy dan tidak meresap air kok ini. Terus tidak cepat kotor Om Bro. Jadi kurang lebih seperti itu Om Bro ya untuk kok. Terus real sheet. Kita pakai DPSKN terus pakai karbon. Nah, untuk area lock Om Bro ya. Area lock. Nanti aksennya ini red Om Bro ya, merah. Seperti ini nanti kita buatnya. Nah, kurang lebih seperti ini Om Bro ya penampakannya untuk Lycan Competition 6-14 lit. Untuk lain model Om Bro ya dari yang sebelumnya kita pernah buat. Jadi seperti ini nanti kita terus ring Om Bro. Ring menggunakan SIC. Jadi kurang lebih konsepnya seperti itu Om Bro ya sebelum kita proses. Dan jadinya bakal seperti apa Om Bro? Ikuti terus Om Bro ya, jangan di skip. Oke Om Bro, lanjut ya. Biar nggak oleng Om Bro. Oke Om Bro, request dari Pak Dokter Om Bro ya, Lycan Competition 6-14 lip yang X-Wrap Om Bro ya, yang generasi pertama. Sebentar Om Bro, kita ambil Om Bro. Nah ini dia Om Bro barangnya Om Bro ya. Jadi sudah jadi, bukan jadi, sudah jadi. Sudah jadi Om Bro. Nah, seperti ini Om Bro ya penampakannya Om Bro ya. Dari bat dia menginginkan logo aslinya Om Bro ya.
Gimana ini Om Bro? Naikkan Om Bro ya. Aslinya terus dibaluti dengan nut Om Bro. Black. Terus cork sudah kita coating. Terus DPSKN Om Bro. DPSKN 16. Plus aksesoris ya Om Bro ya. Aksesoris, terus kita pakai karbon, terus dia menginginkan red Om Bro ya, karena dia mempunyai reel black red, jadi dia tembuskan ke jorannya untuk fashion Om Bro ya. Jadi reel, antara reel dan joran itu connect Om Bro, dari segi fashion, segi warna Om Bro ya. Terus ini Om Bro, stiker bawaan Om Bro ya, stiker bawaan. Nah, seperti ini Om Bro, 6 sampai 14 lip. Terus di sini logo, kita wrapping metallic red, terus kita wrapping hitam, wrapping lagi ketemu metallic red. Ada name tag Om Bro ya. Name tag Malka. Kita bikin flat Om Bro ya. Terus tadi sudah sempat saya timbang Om Bro. Jadi berat keseluruhan total joran ini 110 gram Om Bro, total dari top ke bottom semuanya Om Bro ya. Menggunakan ring SIC Om Bro ya, Fuji SIC K series. Jadi kita coba bending-bending Om Bro ya. Nah, dari handle penampakannya Om Bro ya seperti ini. Terus kita bending Om Bro. Nah, seperti ini Om Bro ya. Jadi total keseluruhan jadinya ini 180 cm Om Bro ya, sesuai dengan requestnya Pak Dokter. Om Bro ya, Evacock sudah kita coating, jadi halus Om Bro, lembut Om Bro, jadi dia tidak meresap air, tidak cepat kotor. Alhasil seperti ini terus nanti Om Bro penampakannya. Nah, kurang lebih seperti itu Om Bro ya. Request dari Pak Dokter sudah jadi. Oke Om Bro ya, jadi lebih kurangnya seperti itu video kita untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan, terima kasih telah mendukung, dan terima kasih telah subrek Om Bro ya. Subrek Om Bro ya, subscribe Om Bro yang benar. Terima kasih Om Bro. Nah, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi Om Bro.